hasil Piala Carabao Cup Liverpool versus West Ham. The Reds gacor banget, sikat habis The Hammers 5-1. Federico Chiesa akui bahwa dia tidak beruntung saat melakukan debutnya di Anfield. Alexis McAllister merasa sangat beruntung bisa bermain dengan Ryan Gravenberch. Luis Diaz cetak sejarah untuk Liverpool dengan 5 gol dalam 5 laga pembuka. Saya pikir Trent Alexander-Arnold akan pergi ke Real Madrid. Hasil Piala Carabao Cup Liverpool versus West Ham. The Reds gacor banget, sikat habis The Hammers 5-1. Liverpool sukses membantai West Ham dengan skor telak 5-1 dalam laga putaran ketiga Carabao Cup 2024-2025 yang digelar di Anfield, Kamis 26 September 2024 dini hari. Liverpool tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri Jarrod Kwanzaa. Lalu menyamakan lewat Diogo Jota. Skor 1-1 bertahan sampai turun minum. Jota membalikkan kedudukan di awal babak kedua disusul gol Mohamed Salah pada menit ke-74. Cody Gakpo mencetak 2 gol pada menit ke-90 dan 93. Untuk melengkapi pesta Liverpool dan meloloskan ke babak keempat Carabao Cup. Federico Chiesa akui bahwa dia tidak beruntung saat melakukan debutnya di Anfield. Federico Chiesa, penyerang Liverpool, menyatakan bahwa dia kurang beruntung saat bermain di Anfield melawan Bournemouth akhir pekan kemarin. Liverpool mengalahkan Bournemouth di Anfield pada pekan kelima Premier League musim 2024-25. Sejak awal, The Reds dominan meskipun mereka menghadapi beberapa kesulitan. The Reds berhasil menang 3 gol tanpa balas berkat ketajaman lini serang mereka, terutama Luis Diaz yang mencetak 2 gol dan Darwin Nunez yang mencetak 1 gol indah. The Reds tidak berhasil mencetak gol lagi di paruh kedua pertandingan. Pada menit ke-72, Arne Slot memutuskan untuk menyegarkan lini serangnya dengan mengganti Darwin Nunez dengan Federico Chiesa. Chiesa langsung menunjukkan kualitasnya saat debutnya di Anfield. Ia melepaskan tembakan voli jarak jauh pada sentuhan pertama, menguji refleks kiper Kepa Arrizabalaga. Namun upaya Chiesa belum mencapai hasil yang diharapkan. Ya, bola pertama. Saya agak kurang beruntung ketika saya melihat bola memantul dan berpikir, kenapa tidak? Tembakan saya membentur tiang gawang setelah itu, tetapi saya dalam posisi offside. Saya baru saja masuk dan ingin membantu tim, berlari untuk tim, dan itulah tugas saya di sini. Liverpool menghadapi tantangan baru di tengah pekan ini melawan West Ham di AFL Cup setelah menyelesaikan pertandingan melawan Bournemouth. Federico Chiesa yang baru saja bergabung dengan The Reds mengatakan dia ingin kembali merumput dan membantu tim. Dengan motivasi ini, dia berlatih dengan sangat intensif. Ya, saya siap. Saya berlatih untuk itu. Saya berusaha lebih keras dan lebih cepat mempersiapkan diri untuk bermain. Tetapi ini tergantung pada pelatih dan kapan ia ingin saya bermain dan memasukkan saya. Saya hanya harus siap dan bermain. Alexis McAllister merasa sangat beruntung bisa bermain dengan Ryan Gravenberch.
Lini tengah Liverpool telah mengalami dinamika baru musim ini dengan Ryan Gravenberch ke posisi bertahan dan hal itu membuat Alexis McAllister merasa sangat beruntung. Arne Slot telah menunjuk trio gelandang yang sama dalam 6 pertandingan sejauh ini dengan Dominic Szoboszlai memainkan peran yang lebih maju di depan Gravenberch dan McAllister. Pemain nomor 38 Liverpool telah menjadi sorotan setelah tampil gemilan sebagai gelandang bertahan setelah klub gagal di bursa transfer musim panas. McAllister memberikan pujian kepadanya. Alexis McAllister berbicara tentang Gravenberch kepada Sky Sports. "Kami mencoba beradaptasi dengan cara lawan bermain, tetapi kami sangat beruntung karena Ryan adalah pemain yang fantastis. Ketika bermain dengan para pemain yang bagus, segalanya menjadi lebih mudah. Saya sangat senang, ia bermain dengan baik, semua orang dapat melihat hal tersebut dan melihat betapa pentingnya Ryan bagi tim." Musim lalu keduanya bermain bersama selama total 957 menit dengan Gravenberch turun dari bangku cadangan. Hanya dalam 6 pertandingan pada 2024-25, mereka telah berada di lapangan bersama selama 511 menit dan menunjukkan banyak hal yang menjanjikan sebagai bagian dari poros ganda lini tengah Slot. Dalam kurun waktu tersebut, The Reds telah menang 5 kali dan kalah 1 kali, hanya kebobolan 2 kali dan mencetak 13 gol. Keduanya saling melengkapi satu sama lain dengan baik dan telah menunjukkan fleksibilitas untuk mundur atau maju ke depan tergantung pada lawan dan kondisi pertandingan tertentu. "Saya ingin membantu tim mengontrol permainan, menguasai bola. Dalam hal posisi, nomor 8 dan nomor 6 sama sekali tidak masalah. Nomor 10, saya bisa memainkannya dan itu bukan masalah." Luis Diaz cetak sejarah untuk Liverpool dengan 5 gol dalam 5 laga pembuka. Luis Diaz, pemain sayap Liverpool, memiliki awal musim yang luar biasa di Premier League dengan mencetak jumlah gol yang hanya pernah disamai oleh 3 pemain legenda klub. Dia tampil mengesankan dalam pertandingan melawan AFC Bournemouth di Anfield pada hari Sabtu, mencetak 2 gol dalam waktu singkat, membantu timnya menang 3-0. Dia mencetak gol pertama pada menit ke-26 dan kemudian menambah gol keduanya dalam 120 detik. Dengan 2 gol tambahan ini, total golnya di Premier League musim 2024-2025 menjadi 5. Gol-golnya sebelumnya melawan Brentford dan Manchester United menjadi buktinya. Ini membuatnya menjadi salah satu pemain paling produktif dalam 5 pertandingan pertama musim Liverpool. Hanya 2 pemain, Mohamed Salah pada musim 2020-2021 dan Michael Owen pada musim 2020-2021 yang mencetak lebih dari 5 gol dalam 5 pertandingan pertama mereka di Premier League. Pada tahun 2003-2004, Michael Owen juga mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan, sementara Robbie Fowler melakukannya pada tahun 1994-1995. Catatan ini menunjukkan betapa unik dan tidak biasanya penampilan Diaz di awal musim ini. Dalam review show di LFC TV, Neil Mellor, mantan pemain Liverpool, menganalisis penampilan Diaz. "Ini luar biasa. Jika Anda bertanya-tanya kapan Luis Diaz mencetak 5 gol di Premier League musim lalu, kapankah itu terjadi? Februari menunjukkan peningkatan musim ini. Sungguh luar biasa," kata Mellor. Transfer dan rumor. Saya pikir Trent Alexander-Arnold akan pergi ke Real Madrid. Panel Monday Night Club telah mendiskusikan apakah Trent Alexander-Arnold bisa terpengaruh oleh ketertarikan dari raksasa Spanyol, Real Madrid. Kontrak Alexander-Arnold di Liverpool saat ini akan habis pada akhir musim dan ketika ditanya apakah ia ingin bertahan di Anfield untuk jangka panjang, pemain berusia 25 tahun itu mengatakan, "Saya ingin menjadi pemain Liverpool musim ini, minimal itulah yang akan saya katakan.
Mantan striker Liga Premier Chris Sutton mengatakan, ada alasan mengapa dia membatalkan kontraknya. Dan dia harus membela diri dan mengatakan bahwa kontraknya sebelum ini telah dilakukan secara pribadi. Dan itulah cara saya menangani berbagai hal di masa lalu. Tapi, itu tidak biasa untuk klub sebesar Liverpool atas apa yang telah dia lakukan di sana baginya untuk berada di tahun terakhir kontraknya. Ini berbeda dengan Mo Salah dan Virgil van Dijk karena mereka sudah berusia 30-an. Bagi Trent Alexander-Arnold, hal ini seharusnya tidak terjadi. Dan ada berapa banyak klub di luar sana yang lebih besar dari Real Madrid? Mantan pemain sayap Everton dan Crystal Palace, Andros Townsend, menambahkan, saya rasa dia belum tentu ingin meninggalkan Liverpool atau dia ingin pergi dari Liverpool. Namun Real Madrid tetaplah Real Madrid. Jika ada ketertarikan dari Real Madrid, saya rasa sebagai seorang pemain Anda tidak bisa menolaknya,